Assalamualaikum sahabat semuanya. Di video kali ini, admin akan membagikan penampakan kuntilanak yang berhasil ditendang oleh salah satu host TikTok. Namun, alangkah baiknya sahabat yang belum subscribe, di-subscribe terlebih dahulu agar channel yang sederhana ini makin berkembang. Terima kasih. Video pertama kali ini datang dari pemilik akun TikTok Kang Black Official. Dalam video tersebut, terlihat dia sedang melakukan explore di gedung tua. Namun uniknya, host TikTok explore tidak biasanya membawa ember. Namun, setelah diteliti lagi, rupanya ember yang dia bawa untuk membanting sosok kuntilanak. Dan benar saja, ketika sosok kuntilanak menampakkan dirinya, host TikTok tersebut langsung membantingkan embernya ke muka kuntilanak. Sontak saja, kuntilanak tersebut langsung menghilang dibuatnya. Video kedua kali ini tak kalah menarik dan lucunya dari video pertama. Sebab host TikTok kali ini berhasil menendang sosok kuntilanak hingga terpental. Awal mulanya, host TikTok horor sedang berjalan di sebuah gedung tua. Namun, ketika ia menengok ke belakang, terlihat ada sosok kuntilanak yang berpakaian serba putih. Ia pun bukannya ketakutan, malah sebaliknya mengejar si kuntilanak tersebut. Tak hanya itu, host TikTok pun langsung mengeluarkan jurus dan menendangnya. Video tersebut banyak menuai pro dan kontra warga net. Ada yang menganggap beneran, ada juga yang menganggap hanya settingan atau konten hiburan semata. Kalau menurut kalian, apa tanggapannya?